Ya, langsung pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah soal nilai X adalah berapa derajat ya. Kita langsung aja di sini kita akan menghitung yaitu 5X ya negatif 10 sama dengan 3X plus 20 ya. Sehingga kita pindahkan jadi 5X ya, yang sama-sama X di sini ada 3X jadi negatif 3X. Kemudian 10-nya kita pindahkan ruas sana jadi 20 derajat tambah dengan 10 derajat ya. Karena ini negatif dipindah jadi positif. Kemudian 5X dikurangi 3X jadi hasilnya adalah 2X. 20 tambah 10 jadi 30 derajat. Sehingga X sama dengan 30 dibagi dengan 20. Sehingga hasilnya X sama dengan 15 derajat ya. Nah, itu saja yang sampaikan. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan klik tombol subscribe serta klik tombol loncengnya. Terima kasih.